Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Kita sebagai umat Islam diwajibkan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Selain haji, ada ibadah lain yang bisa dilakukan di Tanah Suci, yakni melaksanakan umroh. Untuk mengerjakan umroh, umat Islam di Indonesia tidak perlu menunggu antrian panjang karena bisa dilakukan sewaktu-waktu. Namun, untuk berhaji, calon jamaah harus menunggu tahunan, bahkan puluhan tahun, karena haji hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Untuk pelaksanaan keduanya, perlu ada kemampuan fisik dan finansial bagi jemaah. Lantas, mana yang lebih baik didahulukan di antara keduanya? Pada dasarnya, hukum ibadah umroh adalah sunnah muakkat. Meski masih ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab yang menyebutnya wajib. Hukum sunnah muakkat ini dikutip dari fikih sunnah jilid 3 karya Said Sabik, diyakini oleh ulama mazhab Malikiyah dan sebagian ulama mazhab Hanafiyah sebagai amalan untuk dikerjakan sekali seumur hidup. Landasannya bersandar pada salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang dinukil dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya soal apakah hukumnya wajib atau tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak wajib, tetapi jika engkau berumroh maka itu afdol atau lebih utama." Hadis riwayat Tirmizi. Di sisi lain, menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, hukum umroh adalah wajib. Pendapat ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah." Sementara itu, untuk haji, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hukum haji yang juga termasuk dalam rukun Islam kelima. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu, seperti dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya Makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Pada dasarnya, seorang muslim perlu mempersiapkan kemampuan fisik dan finansialnya sebelum menunaikan umroh atau haji. Meski demikian, disebutkan bila kondisi seseorang sudah dianggap mampu dalam menunaikan haji, perkara yang lebih baik baginya adalah menunaikan haji terlebih dahulu. Sebab, ibadah ini hanya dilakukan pada waktu tertentu, yakni bulan Zulhijjah. Sementara itu, ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja. Di sisi lain, mendahulukan umroh dibanding haji juga bukan perkara yang salah atau dilarang. Dilansir laman Majelis Ulama Indonesia atau MUI, hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, Ikrimah bin Khalid, kepada sahabat Nabi yang lain Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang melaksanakan umroh sebelum haji. Maka Ibnu Umar menjawab, "Tidaklah mengapa Nabi SAW melaksanakan umroh sebelum haji." Hadis riwayat Bukhari. Menunaikan umroh terlebih dahulu dibanding haji merupakan hal yang utama bagi jemaah lansia. Sebab antrian haji di Indonesia sendiri masih mengular, sehingga dikhawatirkan kemampuan fisik dari jemaah lansia tersebut mulai menurun. Pada dasarnya, dikutip dari Miftah Farid dan Budi Handrianto dalam buku Antar Aku ke Tanah Suci, pengamalan umroh lebih dahulu atau haji lebih dahulu lebih disesuaikan pada kondisi jemaah masing-masing, terutama dalam hal kemampuan fisik dan finansialnya saat itu. Namun, hal yang perlu diingat adalah pelaksanaan umroh sebelum haji tidak serta-merta menggugurkan kewajiban haji bagi yang mampu. Sekalipun, pengamalan umroh pada bulan Ramadan disebut mengandung pahala yang setara dengan haji sebagaimana kesepakatan ulama atau ijma. Sekian Muslimpedia kali ini, saksikan Muslimpedia lainnya hanya di channel Damai Indonesiaku TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.